Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah peringatan bagi para orang tua agar lebih waspada memantau buah hatinya. Di Cilacap, Jawa Barat, seorang siswi SMP diperkosa 5 pemuda yang dikenalnya melalui media sosial Facebook. Inilah 5 tersangka yang berhasil diringkus tim Reskrim Polres Cilacap di rumahnya masing-masing. Mereka adalah EB, EP, MW, AH, dan MJ, warga Kroya, Cilacap, yang tega memperkosa seorang siswi SMP berusia 12 tahun. Kejadian berawal ketika korban diajak jalan-jalan oleh tersangka EB yang dikenalnya melalui media sosial Facebook. Korban dicekoki minuman keras hingga mabuk, dan dalam kondisi lemas, korban diperkosa bergiliran oleh 5 tersangka. Saya jemput 3 orang. Terus diajak di mana? Di laut. Dikasih apa? Kamu kasih apa? Minum. Pas di pinggir laut. Terus minum keras. Kondisinya gimana waktu itu? Mabuk. Kondisinya masih sadar. Terus kamu cabuli gitu? Enggak, langsung saya cabuli. Terus bergilir berapa orang? Sama temanmu. Berapa orang? 5 orang. Salah satu tersangka mengajak korban yang dikenal melalui Facebook ataupun medsos, kemudian mengajak jalan-jalan. Di tengah perjalanan memberikan minuman sehingga korban agak berkurang kesadaran dan kemudian dilakukan pencabulan secara bergilir oleh para tersangka. Kelima tersangka yang kini ditahan di Mapolres Cilacap dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.